Lalisa itu pada awalnya punya rambut yang panjang. Tiba-tiba kita juga melihat bahwa Lalisa ini berubah. Di belakang Lisa itu terdapat tangan. Itu banyak sekali yang mengkritik Lisa. Katanya Lisa ini nggak cinta sama negaranya sendiri. Kalian tahu nggak apa yang terjadi sama Thailand? Annyeonghaseyo, chunggidul, yusro kemimida, welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Oke, sekali lagi aku mengucapkan happy weekend buat kalian. Jangan lupa untuk senang-senang di weekend kali ini ya. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang teori dari Lisa Blackpink yang Lalisa. Dan gak hanya membahas tentang teori, aku juga di sini akan memberikan fakta-fakta yang menarik dari Lisa untuk kali ini. By the way, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like and comment kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebedah teori dari Lisa yang Lalisa. Disclaimer ya guys, aku itu nggak mengatakan bahwa teori yang aku buat itu benar 100%. Di sini aku itu cuma mau membagikan opiniku saja setelah aku menafsirkan lirik lagu dan juga bagaimana MV-nya. Jadi terserah kalian tuh mau setuju atau enggak, tapi ini adalah pemikiran aku. Langsung aja kita mulai ngebedah lirik lagunya bersama-sama. Well, untuk Lalisa, ini sebenarnya menggambarkan tentang siapa itu Lisa Blackpink yang sesungguhnya. Jadi Lisa Blackpink ini adalah orang yang kuat, yang selama ini ia bersikap lemah gitu, hanya untuk membangun karakternya yang kuat. Dan setelah karakter yang kuat ini sudah terbentuk, nanti dia akan menunjukkan kepada dunia, dan ini juga akan menggetarkan dunia, seperti itu guys. Dan saat itu pula, dia ini akan memuaskan dahaga kalian semua layaknya sampanye. Udah tau nggak sampanye itu apa? Jadi sampanye ini merupakan sebuah minuman alias jenis wine yang berbuih. Dan biasanya sampanye ini merupakan persimbolan dari sebuah perayaan dan juga kemewahan. Jadi nggak heran kalau ada setelah orang menang lomba nih, kayak perlombaan balap gitu ya kan, atau nggak pas saat menang di Olimpiade, mungkin biasanya mereka itu akan gini dulu, kocok dulu sampanyenya, habis itu dibuka, ya udah keluarlah buihnya. Itu merupakan bentuk perayaan. Dan tak hanya itu saja, ada makna yang lebih dalam lagi tentang sampanye. Jadi guys, pada awalnya ya, sampanye ini itu disebut sebagai jenis anggur yang gagal karena fermentasinya yang gagal. Tapi ajaibnya nih, dikarenakan fermentasinya yang gagal, itu muncul karbon dioksida dalam bentuk buih, dan ini tuh menjadi keunikan. Dan gak hanya ada keunikan saja, tapi ini tuh kayak menciptakan sensasi dan juga citra rasa tersendiri. Dan karena buih itu pula, sampanye ini menjadi minuman kategori wine yang sangat elegan dan juga mewah. Terus buat yang nanya korelasi Lisa sama sampanye itu apa, coba deh kalian tuh pikir. Kalau kalian itu bener-bener penggemar Lisa, pasti udah pada tahu dong korelasi antara sampanye dan juga Lisa. Korelasinya adalah mereka itu sama-sama berkelas mewah. Dan ini juga merupakan sebuah bentuk perayaan terhadap Lalisa yang sekarang karakternya yang kuat itu telah terbentuk. Gitu guys maksudnya. Dan selain itu, yang paling aku suka dari lagu Lalisa adalah dia di sini itu menyinggung para hatersnya. Jadi selama ini banyak dari hatersnya yang denial alias nggak mau mengakui bahwa Lisa ini punya segalanya gitu. Yang aku maksudkan dalam punya segalanya adalah talenta. Talenta dari Lalisa itu lo banyak. Gak cuman bagus dalam rap, tapi dia juga jago dance. Dan juga dia ini pokoknya juga bagus. Tapi hal-hal itu selalu ditolak dan juga tidak diakui oleh para hatersnya. Jadi oleh karena itu dia di sini pengen minta speaker sama kita semua. Eh speaker dong, aku di sini mau ngasih tahu mereka bahwa I have it. Dan aku juga merupakan seorang yang profesional. Tidak seperti yang dipikirkan oleh para hatersnya. Dan di sini Lisa itu memberikan peringatan kepada para hatersnya bahwa para hatersnya ini tidak bisa menjatuhkan Lisa Blackpink. Meskipun Lisa ini telah menunjukkan kelemahannya kepada kalian semua. Dan Lisa juga mengatakan bahwa menjadi yang terhebat sepanjang masa bukanlah khayalan lagi buat dia dan juga para member Blackpink. Dan you can see guys bahwa sekarang mahkota itu telah dipegang atau dimiliki oleh Blackpink. Dan di bagian Lalisa yang ikonik banget, yang Lalisa Love Me, ini tuh sebenarnya kayak menegaskan bahwa kalian itu bisa panggil Lalisa. Lalisa yang cinta sama aku juga. Ini tuh menegaskan bahwa Lalisa itu juga cinta sama penggemar. Itu loh guys maksudnya. Oke, untuk kesimpulan dari lagunya, seperti yang aku jelaskan pada awal tadi sih, ini tuh menggambarkan tentang Lisa keseluruhan. Oke, Lisa yang dulu dan juga Lisa yang sekarang. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas bagaimana makna-makna yang berada dalam MV-nya Lalisa. Tapi guys, aku tekankan sekali lagi untuk yang MV-nya, aku nggak menemukan banyak sekali teori-teori yang rumit. Ada beberapa saja yang menurut aku punya makna yang benar-benar dalam banget. Yaudah langsung aja kita mulai dari pembukaan. Jadi kalau kalian lihat di pembukaan, Lalisa itu pada awalnya punya rambut yang panjang. Panjangnya sampai segini. Habis itu, tiba-tiba kita juga melihat bahwa Lalisa ini berubah.
dari rambut panjang menjadi rambut yang pendek, dan gaunnya juga berubah. Yang mana dressnya itu kayak panjang ya, feminim banget lah dressnya. Habis itu dia di sini kayak tampil lebih swag gitu sih, dengan pakai rok kalau nggak salah ya. Well, ini tuh sebenarnya udah aku jelasin di dalam liriknya tadi. Ini tuh menggambarkan bahwa kemampuan dari Lisa adalah meskipun saat ini ia itu lagi dalam masa terpuruk banget ya, dia itu akan tetap bertahan. Lalu di bagian kedua guys, kita itu melihat bahwa di belakang Lisa itu terdapat tangan. Jadi tangan ini sebenarnya menggambarkan tentang shadow atau bayangan. Bayangan yang terus mengikuti Lisa di setiap perjalanan karir dari seorang Lisa Blackpink. Lalu siapakah bayangan-bayangan yang berada di belakang Lisa? Aku juga nggak dapat bilang secara gamblang ini itu adalah haters atau ini itu adalah penggemar. Karena seperti yang kalian tahu bahwa kita juga selalu diikuti oleh penggemar dan juga haters kemanapun kita pergi, bener nggak? Jadi daripada kita sebut ini itu adalah haters atau penggemar, gimana kalau kita sebut aja ini itu sebagai netizen? Netizen yang selalu pengen menjangkau Lisa Blackpink. Apakah untuk membuatnya tinggi dan juga untuk menjatuhkannya? Dan guys, kalau kalian perhatikan dua scene ini ya, Lisa itu diikuti oleh para pria. Sebenarnya dua bagian ini itu mewakili karakter Lisa sebagai wanita yang kuat dan juga berkarisma. Nah, para pria yang mengikutinya ini dapat diartikan sebagai penggemar yang terus mengikutinya dan juga menjaganya. Apalagi saat ia itu mengumumkan bahwa dirinya kepada dunia merupakan sosok yang profesional dan juga sangat kuat, penggemar terus melihat sekeliling untuk menjaga Lisa dari segala bahaya yang mengancam. Dan juga para pria ini mewakili tentang karisma yang dimiliki oleh Lisa yang dapat menggait jutaan hati dari para penggemar untuk menggemarinya. Dan yang paling ikonik dari debut solonya Lisa adalah dia di sini itu memasukkan banyak sekali elemen-elemen Thailand. Yang pertama adalah tentang musik Thailand nih guys. Jadi selain ada rip kuningan dan juga perkusi berirama, lagu La Lisa ini menyertakan elemen instrumen tradisional Thailand yang membuatnya menjadi lagu yang tak pernah terlupakan. Selain ada musik, ada juga tarian dari Thailand. Ingat bahwa Lisa ini memang menjadi salah satu tari K-pop paling populer ya, yaitu memasukkan gerakan tarian tradisional Thailand ke dalam debut solonya. Salah satu elemen yang sangat menonjol adalah apa yang dilakukan oleh si penari latar pria ini guys, oke? Jadi bagian koreografi ini sebenarnya tampaknya mengacu pada tarian Seribu Tangan Guanyin, yang mana ini tuh mencerminkan legenda Buddhis. Meskipun tarian ini juga awalnya diciptakan oleh koreografer Tiongkok, tarian ini sangat disukai di Thailand, di mana lebih dari 90% warganya menganut agama Buddha. Dan selain itu di sini Lisa itu juga pakai pakaian Thailand yang super-super mewah dan juga elegan. Dan seperti yang kalian perhatikan, yang paling menonjol di sini adalah topi baja mungkut atau juga dikenal sebagai cada. Ini tuh melambangkan tentang royalti. Habis itu hiasan kepala ini juga digunakan sebagai mahkota di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan juga sering dikaitkan dengan agama Buddha. Dan dalam adegan yang sama, Lisa ini juga terlihat mengenakan gaun emas yang super memukau. Ini tuh dibuat khusus oleh desainer lokal Thailand, namanya adalah Asalva. Jadi gaun ini dimaksudkan untuk menjadi interpretasi ulang modern dari pakaian tradisional Thailand seperti sabai dan juga zin. Dan kalau kalian perhatikan lebih teliti lagi guys ya, dalam pembukaan video musik untuk La Lisa, mungkin emang terlihat seperti jalanan biasa, tapi sebenarnya ini tuh merupakan perpaduan budaya. Di samping ada tulisan Inggris, Korea, dan juga Jepang dan Cina, perhatikan deh baik-baik, kalian di sini juga akan melihat ada kata-kata yang ditulis dalam bahasa Thailand di beberapa lokasi set. Restoran palsu di sebelah kanan sini misalnya itu mengatakan makanan dalam bahasa Thailand. Dan kalau kalian perhatikan untuk visual teaser ya, di sini kita itu melihat kayak ada petir. Dan ternyata guys, kalau kita kombinasikan dengan peta Thailand akan menghasilkan seperti ini. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa La Lisa itu benar-benar cinta sama negara asalnya, yaitu Thailand. Dan ini juga menurut aku ya, menurut aku nih guys, ini tuh juga pukulan buat para hatersnya Lisa. Karena kemarin itu banyak sekali yang mengkritik Lisa. Katanya Lisa ini nggak cinta sama negaranya sendiri, karena Lisa ini nggak mau speak up. Kalian tau nggak apa yang terjadi sama Thailand? Ya yang itu loh guys, aku nggak mau bahas di video yang kali ini. Tapi intinya di saat hal itu terjadi, banyak sekali dari warga di sana itu ngajakin idol K-pop yang asalnya Thailand untuk speak up juga. Dan pada saat itu memang gitu, ada idol K-pop yang sudah speak up terhadap apa yang terjadi di negara tersebut. Dan pada saat itu mereka ini mendesak Lisa untuk, yuk Lisa speak up dong terhadap apa yang terjadi sama negara kamu, masa sih kamu diem-diem aja. Intinya banyak sekali yang mendesak Lisa dan juga memberikan hate comment kepada Lisa dikarenakan Lisa itu tidak mau speak up. Sebenarnya untuk masalah speak up ini bukan hal yang mudah untuk Lisa, apalagi dia ini merupakan seorang idol K-pop dengan popularitas yang benar-benar besar banget.
Kalau dia melakukan speak up, takutnya ada kesalahan seperti itu. Satu kata aja yang salah, ini tuh akan disorot dan ini tuh menjadi kontroversi yang besar. Jadi, aku dapat memaklumi kenapa Lisa itu tidak speak up pada saat itu. Dan sekarang you can see guys, Lisa itu menunjukkan kecintaannya yang benar-benar besar sama negaranya sendiri. Dia memasukkan semuanya dari musik, tarian, dan juga pakaian. Dia masukin unsur Thailand di sana. Jadi, buat yang bilang bahwa Lisa ini nggak cinta sama Thailand, open your eyes ya. Kecintaan kita terhadap satu negara itu tidak bisa dilihat dari visual saja. Karena sebenarnya cinta itu berasal dari hati, bukan dari visual. Nah guys, itu adalah teori dari aku. Gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Sorry buat yang gak sama pendapatnya, I'm so sorry banget. Dan selain itu ada juga fakta menarik tentang Lisa. Jadi pada tanggal 10 September yang lalu, Lisa ini telah mengadakan konferensi first online beberapa jam sebelum perilisan mini album solo pertamanya, yaitu Lalisa. Dan selama konferensi, Lisa ini mengaku bahwa butuh waktu lama sih untuk memulai, bahwa dia akhirnya membuat debut solonya yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia mengatakan, aku terus merasa gugup nih, dan aku juga masih gak percaya. Bahkan ketika aku sedang melatih koreografi, aku gak yakin sih apakah itu benar-benar terjadi. Tetapi ketika aku merekam video music, akhirnya ya mulai terasa nyata. Aku senang bisa nunjukin penampilan solo pertamaku, dan aku juga berharap Blink akan melihatnya dengan baik. Karena ini adalah album solo pertamaku ya, dan juga karena judul albumnya adalah Namaku Lalisa, itu memiliki banyak arti bagiku. Terima kasih banyak untuk para Blink yang sudah lama menunggu debut soloku. Aku juga bekerja keras untuk mempersiapkannya. Selain itu, Lisa juga di sini membahas kenapa sih dia itu memilih nama albumnya Lalisa. Kenapa nggak nama lain aja? Di sini Lisa itu menjelaskan, dia itu pengen nunjukin sisi paling keren dari dirinya melalui album ini. Dia juga pengen menunjukkan dirinya Lalisa, persis seperti dia sebenarnya. Itulah sebabnya pada akhirnya dia itu menggunakan judul tersebut. Habis itu mengenai judul lagunya yang juga disebut dengan Lalisa, dia mengatakan bahwa dia pikir itu adalah lagu yang benar-benar dapat menunjukkan kekuatan namanya dan sisi percaya dirinya. Dia juga berharap orang-orang yang mendengar lagu ini akan berpikir, wow, inilah dia. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Lisa. Koreografinya juga mudah untuk diikuti, jadi Lisa di sini berharap kalian itu akan bersenang-senang dan juga menari dengan Lisa. So, ayo ikutin dance challenge untuk Lisa yang Lalisa. Kayaknya asik deh. Kalau aku disuruh ikut itu, kayaknya enggak dulu deh. Tahan dulu. Selain itu, Lisa juga menyebutkan bahwa lagu dan video musiknya memang akan memasukkan unsur-unsur warisan Thailand-nya. Dia juga menjelaskan bahwa dia pengen Lalisa ini punya nuansa Thailand, set dan pakaiannya juga menangkap getaran Thailand dengan baik. Dan setelah itu dia mengatakan bahwa dia pengen memasukkan getaran Thailand. Teddy juga mengaransemen lagunya dalam gaya Thailand. Dan dia juga sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Teddy. Dia sangat menyukai hasilnya, dia juga mengenakan pakaian Thailand di video music. Dan dia pikir hasilnya itu benar-benar cantik. Dan guys, kalian tahu nggak, katanya Lisa ini akan segera memamerkan dahinya di pemotretan barunya. Jadi seperti yang tahu bahwa dia itu memang terkenal kan ya dengan poninya. Tapi sekarang dia itu akan memamerkan dahinya, jadi mohon ditunggu ya. Selain itu dia juga berbagi bagaimana member Blackpink ini mensupport dirinya dengan bersama dengan Lisa menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya di lokasi video. Dia kemudian mengatakan bahwa Jennie dan Rose keduanya sudah menunjukkan hal-hal hebat dengan debut solo mereka, jadi aku juga bekerja keras untuk mencoba yang menunjukkan hal-hal yang baik juga. Semua member lain datang ke lokasi video music untuk menyemangatiku dan mereka juga tetap bersamaku sampai dini hari. Aku merasa sangat terhibur dengan kehadiran mereka. Lisa juga melanjutkan dengan berbicara tentang betapa ia rindu melihat penggemarnya secara tidak langsung. Jadi sudah lama banget dia itu tidak melihat Blink, sehingga dia terkadang mencari video konser di mana dia bersama dengan para penggemar. Dia juga sedang menyiapkan konten yang menyenangkan, jadi tolong tunggu ya Blink. Terakhir, ketika ditanya tentang apa sih yang pengen dia capai dengan debut solonya, Lisa berkomentar bahwa daripada berfokus pada peringkat sih, dia itu berharap orang-orang akan melihat bahwa Lisa juga punya sisi ini kepadanya. Jadi dia itu bisa membuat Blink senang dengan lagu dan juga penampilannya. Dan itulah yang membuat Lisa menjadi puas. Well guys, tadi kita sudah membahas bagaimana teori dari Lisa yang Lalisa dan juga konferensi pers Lisa untuk membahas tentang debut solonya. Bagaimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Yusor Kim pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung saja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Annyeong. Gamsahamnida.